Selamat pagi Indonesia, selamat pagi NKRI. Ini hari pertama nih setelah pelantikan presiden 20 Oktober kemarin. Mudah-mudahan Jakarta lancar lagi nih. Sepi, nggak ada demo lagi, udahlah. Udah dilantik resmi ya sudah. Tinggal fokus semua kerja keras, kerja nyata lah. Kurangi mengeluh. Jauhi itulah hok-hok nggak bermanfaat. Fokus kerja, fokus berkarya, fokus ibadah, udah itu aja, hidup nyaman. Emang kita kalau masa-masa apa namanya, masa-masa ngeri itu kemarin Pak, sebetulnya sebelum pemilu ya lah ya, ya kan? Setelah selesai pemilu mah udah aman. Kalau Jakarta sepi gini enaknya adem, tapi kalau udah macetnya minta ampun lah. Nilai pengaruh tanah kalau misalkan udah pindah ke Kalimantan nih, ibu kota, berarti pemerintahan di sana semua dong ya? Iya dong. Berarti maksudnya menteri apa di sana semua dong ya? Ngumpul semua. DPR pusat di sana kan? Iya, berarti DPR, gedung DPR MPR pindah dong? Waduh, hah? Pindah dong? Iya dong pemerintah. Ah, udah masuk area. Blok M. Masuk Iskandar Shah Raya. Oh iya benar, udah. Kalau ibu kota pindah otomatis semua di sana. Kecuali bisnis, kalau bisnis. Ya bisnis tetap di sini. Cuma gedung MPR dipakai apa dong? Gampang. MPR DPRD Jakarta. Oh, kantor DPRD ya bisa ya. Jadi nggak perlu, nggak mungkin dirusak juga kan? Maksudnya dihancurin, dibikin apa gitu? Mall gitu nggak mungkin. Oh DPR, paling pakai anggota DPRD DKI ya? Ya. Benar juga sih. Baik, tapi dari nama-nama tadi yang
ingat zaman dulu gitu lagi. Lagi apa? Zaman-zaman SMA nih. Tapi sekarang sepi ya jam segini ya. Tapi udah enggak ada kekumuhan, enaknya gitu doang. Ya sesuai zaman sih, Le. Hah? Blok M sepi sekarang. Iya, sepi tapi ya. Sepi Blok M nih, Pak. Kayaknya udah bangkrut nih Sarina nih. Masalahnya nih, udah enggak ada orang, jarang. Sekarang mall di mana-mana ada. Heeh. Dulu kan mall enggak ada. Sekarang iya. Blok M. Sekarang mah Cinere udah punya. Iya. Masuk ke Cinere. Iya, benar. Citos, Cilana udah, iya, Citos. Udah ada Citos. Udah di sini tuh di belakangnya kosong. Kosong. Kosong juga. Ini juga kosong semua loh. Rame. Makanya pas gue ke pasar raya di situ diskon semua, kaget juga. Wah. Mungkin udah pada gulung tikar juga kayaknya. Ya, udah banyak mall lain sih. Nah, udah banyak ini mana? Tempat yang lebih nyaman. Cuman terminal doang. Iya, terminal doang. Aja, yang lain udah enggak ada ya, bener. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat berkarya. Semoga selalu sehat, panjang usia. Jangan lupa ibadah, biar tetap menikmati dan mensyukuri hidup. Jalani apa adanya, sesuai profesi dan kemampuan masing-masing. Begitu aja. Assalamualaikum. Salam Indonesia, salam NKRI.